Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Mana pada video kali ini adalah sambungan berkenaan tentang kita akan diskusi berkenaan tentang buku ini, Quantum Ikhlas, tulisan daripada R.B. Sentanu. Okay, mana dalam buku ini banyak menceritakan tentang the power of positive feeling. Ini adalah siri video yang ketiga. Pada video yang pertama dan kedua, kita telah berbicara berkenaan tentang tajuk besarnya adalah manusia dalam kurungan seharusnya ciptaan yang sempurna. Okey. Dan pada video yang pertama kita telah menceritakan tentang manusia sebagai khalifah, iaitu manusia yang memiliki kesedaran tinggi, sedar ya bahawa realiti hidupnya ditentukan lebih kepada daripada kualiti fikiran dan perasaan berbanding fokus kepada actionnya semata-mata, berbanding fokus kepada tindakan semata-mata. Okey, dan pada video pertama juga kita telah bercakap berkenaan tentang mengapa orang yang lebih berjaya, okey, adalah berbeza dengan orang yang yang hanya penuh dengan tindakan, okay, dalam mengejar target masing-masing, okay, tetapi tidak fokus kepada dalamannya. Contoh, ada dua orang, okay, dua-dua ini berikhtiar, dua-dua ini berusaha untuk mencapai target, tetapi beza A ni dan B ni, A ini hanya fokus kepada tindakan, manakala B ini, okay, menurut buku ini, okay, dia sentiasa berikhtiar, berusaha dengan tekun, tenang dan bahagia. Di sini diletakkan ada perkataan tenang dan bahagia kerana percaya bahawa Tuhan selalu memenuhi keperluannya. Di sini kita dapat bezakan orang yang hanya fokus kepada tindakan, dia tidak peduli kepada dunia dalaman dia, perasaan tenang, perasaan bahagia, rasa cukup, ya. Orang yang lebih tenang, bahagia dan merasakan bahawa Tuhan selalu memenuhi keperluannya, orang ini lebih sukses dan diberkati. Okey, pada video kedua kita bercakap tentang bahagia adalah fitrah. Okey, bahagia sememangnya harus dimiliki oleh setiap manusia. Okey, dan dalam video kedua juga kita telah bercakap berkenaan tentang sifat-sifat manusia sempurna. Okey, menurut Kabir Helminski. Siapa Kabir Helminski ni? Adalah penulis literatur sufi. Okey, penerus tradisi Maulawi Jalaluddin Rumi. Okey, antara sifat-sifat sempurna manusia, okey, adalah pengetahuan diri, mengedari tingkat pengetahuan diri sendiri, kelemahan, ya, keterbatasan karakter dan sebagainya. Dan antaranya yang menarik juga, orang yang manusia yang sempurna ini, sifat-sifat manusia yang sempurna ini adalah hadir, ya, kemampuan untuk tetap dalam kondisi khusyuk, yakni secara sedar merasakan pengalaman. Okey, dan antara poinnya juga, orang manusia yang mempunyai sifat sempurna ini iaitu intim dengan Tuhan, menyedari hubungan dengan sumber ilahi. Okey, pada video yang ketiga ini kita bercakap tentang subtopik sempurnakah kita. Sempurnakah kita? Okey. Penulis memulakan perkataannya dengan, okey, pada suatu rentang masa di usia remaja saya, saya pernah merasakan semacam kekacauan dalam hidup saya. Dan saya ingin mengubah itu melalui pelbagai jalan. Okay. Dia mengatakan bahawa dalam ketika usia remajanya, dia rasa macam ada kekacauan dan dia cuba ubah dengan pelbagai cara. Namun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Perubahan itu tak kunjung datang. Padahal saya melihat banyak orang berhasil mengubah diri dengan belajar self development, gaya barat misalnya. Dia tengok orang lain boleh buat dengan cara mempelajari self development, gaya barat.
Kemudian dia menyatakan lagi, saya heran mengapa saya rasa mengapa saya yang rasanya meminta dan berguru langsung dengan Tuhan Sang Pencipta tidak kunjung berhasil. Sementara mereka yang hanya berguru dengan ciptaan Tuhan malah banyak yang berhasil. Dia katakan begitu. Dia kata kenapa orang yang kenapa dia berguru langsung dengan Tuhan menurut dia. Okey. Dan juga tapi orang yang berguru dengan ciptaan Tuhan seolah macam lebih berhasil. Kok manusia malah lebih efektif dibandingkan Tuhan dalam mengajarkan keberhasilan hidup? Dia tanya. Adakah yang salah? Bukankah Tuhan sudah menjamin akan memberikan apa pun yang manusia minta? Okey. Jujur saja. Jika kita bertanya, apakah kita sudah merasa menjadi manusia yang sempurna, yang kerana fitrah kemuliaan boleh mewujudkan berbagai niatnya dengan relatif mudah? Okey, dia cakap bahawa jujur saja, jika kita bertanya apakah kita sudah merasa menjadi yang manusia yang sempurna, yang kerana fitrah kemuliaan boleh mewujudkan berbagai niatnya dengan relatif mudah, saya khawatir tidak. Maknanya dia faham tak? Maknanya dia kata bahawa jika kita merasakan kita sudah menjadi manusia yang sempurna dan kerana fitrah kemuliaan itu membolehkan kita mewujudkan pelbagai niat dengan mudah, dia mengatakan saya khawatir tidak. Oleh kerana kalau kita sempurna, harusnya kita boleh lebih hebat daripada keadaan sekarang. Hidup kita serba memuaskan, sukses dalam segala hal, baik dalam kerjaya, financial, keluarga, kesihatan maupun hubungan dengan orang lain. Tapi mengapa kita tidak seperti itu? Dia bertanya. Dia kata, kalau kita sempurna, kenapa kita tak boleh? Kenapa kita sebetulnya kita boleh lebih hebat daripada yang sekarang ini? Hidup kita serba memuaskan, ya, sukses dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak seperti itu? Kenapa kita tak seperti yang mana kejayaan dalam kerjaya, financial, keluarga, kesihatan dan sebagainya? Okey. Sebab kita semua sudah lupa akan fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sendirilah yang harus kita tuju agar kita kembali mendapatkan hak ilahiah kita, iaitu menjadi sebaik-baik ciptaannya. Bagaimana caranya? Dia beritahu sebabnya adalah kita semua sudah lupa akan fitrah kita sebagai manusia. Okey, baik. Kemudian sambung kepada topik kecil lagi, fitrah sempurna di zon ikhlas. Saya sering bertanya dengan sedikit frust, jika kita memang sudah diciptakan sempurna, lalu bagaimana cara mengaktifkan kesempurnaan itu? Okey, frustrasi dia kata. Frust seperti kalau kita baru membeli sebuah barang, setelah melihat kehebatannya ditunjukkan oleh penjual, tetapi tidak demikian saat dicuba di rumah. Pertanyaan saya adalah how to, gimana sih caranya? Dia selalu bertanya dengan perasaan yang kecewa, frust. Kalau kita dah memang diciptakan sempurna, lalu macam mana kita nak aktifkan kesempurnaan itu? Okey. Frust yang kita boleh rasakan, dia tulis, seperti kalau kita baru membeli sebuah barang, okey, membeli sebuah barang, setelah melihat contoh ataupun demo yang ditunjukkan oleh penjual itu, tapi tidak demikian saat dicuba di rumah. Tidak seperti mana kita bila kita balik rumah kita cuba. Okey, jadi pertanyaannya adalah how to, gimana sih caranya untuk mengaktifkan kesempurnaan itu. Baik. Manusia sempurna adalah manusia yang hidup seimbang dan utuh dengan seluruh kecerdasannya.
Okey, manusia yang sempurna adalah manusia yang hidup seimbang dengan utuh dan utuh dengan seluruh kecerdasannya. Sama ada kecerdasan fizikal, intelektual, emosional dan spiritual. Kecerdasan fizik dan intelektual umumnya kita dapat daripada bangku pendidikan, daripada sekolah. Kecerdasan emosional dari pergaulan, dan kecerdasan spiritual dari kematangan pengalaman hidup. Itu semua adalah penjelasan teoritis yang juga boleh dibaca dari pelbagai literatur lainnya. Dia menyatakan lagi bahawa dalam surah At-Tin ayat 4 ada menyatakan sungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey. Kepentingan kita di sini adalah mengubah informasi teoritis itu menjadi pengalaman nyata yang empiris. Tadi yang kita maklumkan tadi tentang PQ, IQ, EQ dan SQ itu adalah informasi teori. Tapi bagaimana untuk kita mengubah yang teori itu menjadi pengalaman nyata? Pengalaman yang akan boleh menjawab. Apakah itu fikiran? Bagaimanakah cara mengelola emosi? Bagaimana saya tahu bahawa saya sudah ikhlas? Bagaimana mengukurnya? Terbuat dari apakah fikiran, perasaan dan jiwa? Jadi, ya, apakah fikiran? Macam mana kita nak jawab, kan? Pernah tak kita tertanya-tanya seperti menulis? Penulis menyatakan bahawa apakah itu fikiran? Bagaimana cara untuk kita kawal emosi? Bagaimana kita nak tahu kita dah ikhlas? Bagaimana nak ukur? Apakah sebenarnya itu fikiran, perasaan dan jiwa? Okey. Baik, dalam bila anda beli buku ini, anda akan dapat CD Brainwave ni. Okey, yang mana CD itu akan memperdengarkan anda. Okey, yang mana anda akan dapat kalau dituliskan di sini. Okey, CD yang akan dapat itu secara ilmiah dan terukur bertugas mempersiapkan otak anda untuk menerima pencerahan, kesempurnaan yang akan muncul dari dalam diri sendiri. Jadi siapa yang beli, siapa yang dah dapat buku ni boleh dengar. Tapi kita teruskan kepada pembacaan kita. Istilah fitrah, okay, menurut pemikir Islam iaitu murtada mutahari, adalah bawaan alami yang sudah melekat pada manusia. Istilah fitrah menurut pemikir Islam murtada mutahari adalah bawaan alami yang sudah melekat pada manusia tanpa perlu diperoleh melalui usaha. Itu fitrah. Fitrah adalah eksistensi, itu kewujudan. Fitrah adalah kewujudan yang ada dalam kalbu dan nurani kita untuk mendapatkan hakikat kebenaran. Kalau kita ingin melihat seperti apa sebetulnya kondisi fitrah manusia, kita boleh mengamati kehidupan anak balita. Balita tu apa? Kita search balita tu apa, ya. Balita, tempat berkumpul anak-anak di bawah usia, macam taska. Okey, kalau kita ingin melihat seperti apa sebetulnya kondisi fitrah manusia, kita boleh mengamati kehidupan anak-anak di taska. Anak-anak seusia itu akan selalu merasa bahagia, senang, tanpa beban dan total dalam mengerjakan sesuatu. Okey, saat bermain ia akan total bermain. Saat menangis, ia akan 100% menangis. Dan saat tertawa, ia akan tertawa dengan lepas. Ia, anak-anak,
selalu berada di present moment, selalu terfokus pada apa yang sedang ia alami saat ini. Okey, salah seorang spiritualis terkenal dunia, okey, iaitu pemenang hadiah Nobel, dia mengatakan bahawa diri dia adalah anak-anak. Oleh kerana itu, ia selalu menyungging senyum setiap waktu. Ia merasa dirinya senantiasa diliputi kebahagiaan. Okey. Inilah yang seharusnya manusia pertahankan dalam hidupnya sehingga ia tetap pada fitrahnya. Sayangnya, lingkungan hidup manusia telah membuat mereka melenceng jauh dari fitrahnya. Seiring anak tumbuh menjadi remaja dan dewasa, semua kesempurnaan manusia yang mereka miliki sejak lahir pun semakin pudar. Lingkungan telah membutakan mata dan hati mereka. Untuk itu, berusahalah menjadi anak-anak agar kita dapat menemukan kembali fitrah kita yang selalu berbahagia, okay, yang selalu terfokus pada apa yang tengah kita tuju, yang selalu ikhlas dan berprasangka baik terhadap yang lain, yang selalu bersyukur pada apa yang kita dapat. Jadi maksudnya key point dia kat sini, bila kita sebut bila kita sebut fitrah itu, menurut penulis, menurut Herbie Sentano ini, bahawa berusahalah menjadi anak-anak supaya kita dapat menemukan kembali fitrah kita, iaitu menurutnya selalu berbahagia, selalu fokus pada apa yang kita tengah tujukan, selalu ikhlas dan berprasangka baik terhadap yang lain, dan selalu bersyukur pada apa yang kita dapat. Jadi itu sekian saja untuk video ketiga ini, yang mana kita telah menyentuh subtopik berkenaan tentang sempurnakah kita. Okay, pertanyaan penulis, bagaimana untuk dia mengubah diri dia daripada kekacauan. Jadi dia banyak bertanya, dia banyak persoalan-persoalan yang dia ingin cari dan dia ingin rungkai. Okay, dan antara yang penulis maklumkan bahawa kita perlu mencari fitrah kita. Fitrah kita sendirilah yang harus kita tuju agar kita kembali mendapatkan hak ilahiah kita, iaitu menjadi sebaik-baik ciptaan. Okay, dan penulis maklumkan juga bahawa perlunya manusia yang sempurna dalam masa hidup seimbang IPQ, okay, IQ, EQ dan SQ, dan seterusnya. Menulis menyentuh lebih dalam berkenaan tentang fitrah. Okey, dia mengaitkan tentang kehidupan anak-anak di taska dan juga untuk kita mencari fitrah kita itu adalah supaya kita berusaha menjadi seperti anak-anak. Jadi bagaimana anda semua, apa pandangan anda semua tentang perkongsian pada video kali ini, okay, kupasan berkenaan tentang buku Quantum Ikhlas, okay, The Power of Positive Feeling. Saya sedia untuk menerima apa saja pandangan ataupun komentar supaya kita sama-sama bertukar-tukar pandangan berkenaan tentang ini. Tidak ada betul, tidak ada salah. Apa yang saya lakukan ini pun bukannya sesuatu yang ingin saya pertahankan, tapi sekadar untuk kita berkongsi. Mungkin ada yang baik, okay, mungkin ada yang tak baik, sama-sama kita perbetulkan, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya, kita akan sambung ke video keempat nanti, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada siri video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.